Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Alfri Makeup. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara mengatur zona waktu di HP Realme, teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak tahu bagaimana cara mengatur atau mengubah zona waktu di HP kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk dulu ke pengaturan dari HP kalian di sini. Nah, kalau kalian sudah masuk ke pengaturan dari HP kalian, kalian tinggal scroll aja ke bawah, teman-teman ya. Nah, kalian scroll. Nah, kemudian di sini tuh ada pengaturan tambahan, teman-teman ya. Nah, di sini kalian pilih aja yang pengaturan tambahan, kemudian kalian masuk aja ke tanggal dan waktu. Nah, setelah kalian masuk ke tanggal dan waktu, kalian bisa lihat di sini ada zona waktu, teman-teman ya. Nah, zona waktu ini bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian, teman-teman ya, dengan cara kalian matikan dulu di sini waktu yang diberikan jaringannya ini kalian matikan. Nah, kemudian di sini kalian tinggal ubah aja. Nah, misalnya kalian itu sedang berada di luar negara atau di luar negeri, teman-teman ya. Nah, dan di sini saya itu sedang berada di mana ya? Nah, di Cordoba, Argentina, teman-teman ya. Nah, tinggal kalian pilih aja di sini Cordoba, Argentina. Nah, nanti bakal otomatis langsung disesuaikan dengan zona waktu yang diberikan, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. See you on next video.